Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube Cidul. Kali ini kita akan membuat rumus increase double crochet, yaitu menambahkan double crochet dalam satu rantai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan di video-video terbaru channel YouTube Cidul. Oke, kita mulai ya. Siapkan dulu rantai, lalu kita buat double crochet pertama di rantai ketiga. Nah, kaitkan benang, masukkan benang ke dalam rantai, kait benang lagi, keluarkan, kait benang, keluarkan. Lalu kita buat double crochet kedua di rantai yang sama. Oke. Nah, ini adalah simbol increase double crochet yang nantinya akan terlihat di simbol diagram atau di simbol setiap pembuatan project rajut dengan menggunakan simbol-simbol diagram. Nah, ini kita buat sampai rantai terakhir. Nah, double crochet 1, double crochet 2 di rantai yang sama. Pokoknya increase adalah penambahan rumus dalam satu rantai. Nah, ini adalah rantai terakhir dan ini adalah contohnya. Selamat mencoba.